berdiri anak-anak aset bangsa Indonesia yang tentunya harus mendapatkan perlindungan yang sama atas kebutuhan dasar mereka, baik sandang, pangan, papan, pendidikan, layanan kesehatan, dan tentunya juga kesejahteraan yang kelak akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa. Tentunya ini merupakan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab pemerintah melalui Kemensos, Kementerian PPA, dan juga kami TNI dan Polri tentunya terpanggil, dan seluruh stakeholder yang ada untuk memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan kebutuhan dan kehidupan yang baik secara lahir dan batin, khususnya terhadap anak-anak kita yang terdampak COVID-19. Acara ini sangat seru karena bisa bertemu teman baru. Acara ini cukup menyenangkan dan saya dapat menambah teman. Senang banget. Yang terdampak COVID-19, khususnya di Jakarta, umumnya di Indonesia, bisa terhibur. Udah diajak bermain, lomba, dikasih hadiah. Terima kasih untuk Kepolisian Indonesia. Terima kasih Kepolisian Indonesia semuanya.